Belakangnya mana? Gimana? Siapa tahu covidnya di hidung kiri. Aku dua-duanya nyoloknya. Enggak, jadi gini kan, covid di hidung kanan, lu cocok ke hidung kiri, dia pindah ke hidung kiri. Gak bisa lah. Lu cocok ke hidung kiri. Shouldn't be with ya. It's a good time for everything. Happy birthday, Katri. Arsya lagi kegiatan. Aku belum cek tadi aku berapa persen tau. Ah, gak ada itu ya. Aku aja ada. Gimana? Kat mau dikadoin apa katanya? Mau dikadoin baju-baju. Oh iya. Apa aja bajunya? Baju-baju cantik. Yeah. Aku pada insecure tau. Sumpah. Kayak dikaduin kaos aja aku seneng banget, iya, karena iya. Bisa bakal buat latihan gitu, mana-mana. Apa kayak kakak tuh ngasih baju-baju cantik kayak buat acara pol, pergi ke mall pakai baju cantik. Iya. Ini biasa aja guys, biasa aja guys. Iya, gak usah yang mahal-mahal. Iya juga sama beli baju di sana ya, ujung-ujungnya aku juga beli tempat orang. Tidak pintar, tidak lihat deh. Sebisanya Acel Atin kenal kok. Ini kan bawa guys, aku kan pesan apa sih guys? Bentar aja kak. Aku pesan apa sih tadi? Katrin kenal kok Ed, ya aku kenal guys. Siapa? Kok Ed. Kok Ed? Iya, kok Ed. Sabar. Bukan. Apa? Tadi gue pesen sandwich. Iya, aku mau bawa chargeran, ada yang mau chargeran? Enggak. Enggak, gak bawa. Eh, ada deh. Pinjam dong. Pinjam dong. Coba. Katanya ada surprise ya enggak? Tadi ada, enggak lihat. Tadi enggak lihat. Tadi enggak lihat. Udah guys. Enggak lihat dia sih kayaknya. Ada apa maksudnya? Itu Katrin kaget, kita juga kaget. Jadi kita semua di surprise-in. Iya, kita bertiga di kita berempat di surprise-in. Eh, BTW kan tadi kan aku ngomong kayak gini ya. Ke Katrin nanya kan, "Ini aku harus ngapain dulu?" Terus aku tuh jawabnya tegas banget kayak, diem dulu. Maksudnya tuh bukan kayaknya ke Katrin diem dulu, tapi karena lu nanya, gue bisa ngapain ya? Abis itu katanya Asyel galak banget. Galak. Waktu aku bukan itu ya. Itu karena Karin nanya, oh, yang aku harus ngapain nih? Iya nih. Waduh, kamu bilang gitu. Iya, aku sih gak ngerti. Eh, kamu tuh ada pulang deh, ceritain deh. Marsha kemana dia kegiatan? Gimana kan? Nanti kayaknya. Eh, bentar ya. Jadi itu dia kayak kesini. Di dalam video itu, video mana? Video yang kamu di surprise-in deh kayaknya. Terus dia tuh kayak, diam dulu. Dia bilang gitu, tapi orang kayak ngapain ya? Kayak bilang si Acel tuh kasar banget. Oh, padahal dia diemin aku. Iya, maksudnya kayak padahal kan biar diem dulu beda gitu maksudnya. Gitu maksudnya. Lagi di mana, Tin? Gak boleh kasih tau.
Emang kalian gak pernah kesini ya? Kenapa kan gak takut? Marsha kegiatan. Dari tadi dibilang Marsha kegiatan ditanya. Marsha kegiatan. Di caption, perlu kita caption. Oh, Marsha kegiatan. Kak Linda kok putih sendiri? Karena sebenarnya emang gak dress code-nya ini pakai rok. Jadi kita pakai rok semua. Sebenarnya gak ada dress code tau dari awal. Tapi kayak aku teleponin kalian satu-satu. Tapi tadi dia bikinin grup gitu loh, bilang pakai rok siapa? Si Acel. Bertiga doang? Iya. Gak tau, gak jelas. Padahal bukan surprise ya. Kamu surprise gak? Kok gak orang juga pakai rok? Kayak apa gitu. Surprise-nya pakai rok, bukan ngasih kue tapi pakai rok. Suaramu kenapa tuh sakit dia? Tapi dia tadi makan es krim, guys. Ini aku biru mulu deh. Gara-gara apa? Tahu kepentok mulu, tapi di sini mulu kepentoknya nanti enggak sih? Hah? Ini banget di sana mulu. Nanti antara kepentok. Katrin bilang tadi dia mau pulang cepet. Karena apa? Karena dia mau main game. Oh, kira kayak dia mungkin mau showroom lama banget gitu. Enggak lah. Atau kayak menikmati masa-masa hari-hari ulang tahunnya gitu. Hari ulang tahunnya itu. Pokoknya dia mau main game. So aneh. Asya mana? Asya ada urusan. Gak usah kepo, kepo banget. Urusannya apa? Nggak ditanya lagi. Urusannya apa, Tin? Urusannya apa? Asya kenapa, Tin? Kenapa, Cel? Tadi dia sempet diam, guys. Ayo tebak. Dia bakal ngasih tahu. Kalau dia mau ngasih tahu, ngerti gak sih? Tadi kan dia sempet diam gitu kan. Terus tadi dia ngomong, terus Atin bilang, bisa lo ngomong. Karena dia diam gitu juga ya. Dia diam. Kita lagi ngobrol kan, terus dia ngomong, bisa lo ngomong. HBD Bokem. Terima kasih, guys. Kok kalian gak bisa mendapatkan ucapan dari Winda? Jahat. Kalian gak effort. Enggak, maaf, canda, guys. Cuman kan dia biasanya windah. Kok aja pusing, windah. Tapi dia dapat itu dari teman-temannya ya? Iya. Dapat dari teman-teman. Dari geng bocil aku nih. Itu anak-anak siapa? Aku gak tahu itu anak-anak siapa sih, guys. Anak-anak komplek dari fans. Yang ngucapin aku, guys, gak ngerti. Medi Katrin, kamu tuh apa sih Taman Katrin? Y, E nya 16 kali. Oh. Y 16. Yay. Tapi ada Taman Katrin. Yay 16. Ada dua hashtag ya? Iya. Bang Jabib mana mana tahu. Betiba nanya Bang Jabib. Kira kita apa ya? Dembang Winda, ha? Malu. Winda. Kamu paling suka Winda tuh lucu ya? Winda lucu. Iya tahu, malu gitu kayak DM ini. Aku kan kayak suka ada kayak anak kecil gitu. Aku suka banget sama dia. Soalnya dia mamanya gitu yang sering ngupload dia. Mamanya juga lucu. Siapa? Tapi kayak mau nge-DM kayak ini lucu banget gitu. Kayak malu gitu. Siapa namanya? Namanya Laslo. Bukannya Yontan, kok Yontan? Enggak, ya? Namanya Laslo. Aku bahkan punya stikernya banyak. Boleh liat? Ini cek. Namanya Laslo. Aku punya stiker. Nama brand. Nih, aku sayang. Coba juga ya? Iya. Iya, dia gendut terus mamanya tuh kayak lucu banget. Namanya Laslo, ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu kayaknya dia kurang kalau kemencet bang kemencet apa ini manggil kemencet tahu ya mbak iseng banget sih nggak iseng lagi ngomong malu banget masa dia lagi nggak megang itu kepencet kedekatan nggak manggil
dia datang lagi gimana? Orang belum pergi kedengeran. Tenet. Mau sakitnya bareng-bareng, nggak mau sakit sendirian. Ih, kalian mau sakit. Hah, gimana? Lagi dong, apa cuy, makasih ada apa, pilih catering. Ini Acel udah balik nih. Tuh kan dia diem gitu guys dari tadi. Cuma tadi ngomong kan? Hah? Bisa ngomong lu. Gak bisa ngomong. Wah, bisa lu ngomong gitu ya, jadi enggak bisa. Jadi gue ngomong apa ya? Bisa ngomong lu apa sih? Lah, bisa ngomong apa sih? Itu bilang itu garam, itu garam. Itu bilang. Eh, jangan dong. Enggak, iya tadi kamu kan tiba-tiba ngomong. Kan harus ngomong dulu. Ya, udah bisa ngomong lu. Lah ngomong lu gitu aja lah. Ngomong lu gitu aja Maca mana? Maca kegiatan gue lu gue banting ya lama-lama. Gue berhenti showroom lo lama-lama. Itu birthday showroomnya Catherine loh. Iya. Masa kamu showroom lagi gak? Yang sendiri juga. Udah birthday showroomnya Catherine. Ayo panggil teman-teman. Kita ucapkan happy birthday. Sumpah gara-gara tadi makan es aku butuh batu. Kan? Tanya nggak dengar sih, kamu dengar sih? ABD Atin. Ntar STS aku datang ya. Tanggal berapa Tim? Nggak tahu. Tahu dia guys, tinggal mau tahu. Kain dia dia. Nggak tahu guys, belum dikabarin JOT. Ntar kalian bakal dikabarin. Call up bareng O'Neal. Enggak bareng kak O'Neal. Pisah. Hari-hari bareng. Yang bareng kemarin siapa ya? Acel sama Marsha ya? Yeah. Itu tahun kemarin atau tahun ini? 2 tahun. Hah? Dua-duanya. Barengan emang gak sama O'Neal. Hah? Dua-duanya? Dua-duanya tahun, dua kita tahun masuk. Oh iya. Ya. Kan STS-nya pisah. Ya. Aku kan udah 2 kali STS. Terus waktu itu belum ya, waktu tahun sebelumnya belum masuk. Tapi kayaknya itu STS pertama yang dilakukan saat ini tahun ini. Iya. Kalau kan aku ulang tahun pas kita Sonichi. Enggak Sonichi. Ya, Sonichi. Kakak maksudnya iya, maksudnya tanggal lahir aku terlihat jelas di RKJ. Iya. RKJ 2003. Aku tanggal 20. Mm-hmm. Besoknya aku tanggal 21 baru di. Yang kemarin di hari H sih. Soalnya hari Minggu. Aku langsung. Dari siapa? Dari Kadipta. Oh my god, Kadipta. Iya, aku udah ngirim. Ya. Terima kasih. Aku ngirimnya barusan, guys. Terima kasih towernya. Aku lagi sakit. Kalian ngasih tower dong. Nah, ini nih. Apa? Sabar ini. Ya masih tanggal segini. Iya. Si tower Rachel. Sabar ya, sayang. Mending gue langsung transfer aja. Iya. Sini QR. HP terus. Kaget gue kayaknya. Mau kalian sama ya? Oh. Apa sih? Sama apanya? Ngupload si ini, antar aja. Kamu juga hari ini? Kamu baru ngupload? Cel? Nah, dia itu. Dia itu. Ini apa nih? Oh, ini apa? Itu yang buba-buba itu. Yang mah. Oh my god. So big. Lalu bibik mana, ayo. So big. Dan lebih big mana? Oke. Okay. Asyik.
lagi dong. Siko bagi duo, gimana kayaknya? Siko bagi duo. Oh ternyata dia yang hangin. Makan guys, doa kain guys. Bismillahirrahmanirrahim. Marsha mana? Udah jawab. Jawab? Emang kemana Marsha? Gak tau. Kemana Marsha? Ini di traktir aku, tadi aku udah naktir. Biar sendiri juga ya. Tadi aku udah naktir, udah boxnya yang udah. Tadi aku naktirnya gak bakal traktir lagi sampai 15 tahun depan guys, mahal banget. Udah ngomong kan kalau dimakan kan dimarahin. Oh iya, kita diam ya. Ngomong dong, Cel. Bentar ya. Kita udah nunggu dari tadi loh. Bentar. Baca komen deh. Lu kenapa sih Cel? Lagi ini ada yang lagi cerita temen aku. Maaf ya. Abis tajam-tajam banget deh. Bukan makan. Aku minta. Tuh. Abis tajam-tajamnya. Tadi gak bisa. Sekarang kan bisa. Makan yang lalu. Jadi di atas semua. Temen aku yang tinggal di Bali. Terus hari ini banget dia ke Jakarta. Oh iya kan? Iya. Dia kuliah di siapa? Andrew. Abangnya. Oh iya kan? Dia kuliah di sini. Hampir. Aku minta tolong ke dia buat hadiah ulang tahun aku. Dia beliin bagul. Bagul kayak dibeliin. Bagul yang kayak paketan gitu. Terus aku minta. Dia mulai di Jakarta. Udah? Mm-hmm. Lu ketemu dia di mana? Di game. Oh iya.
enggak? Mau dong? Enggak. Gede bang. Om datang full day merawat Catherine karena dia ulang tahun. Jadi dia nungguin kita dari tadi. Jadi Om datang kan pergi-pergi pulang kalau enggak. Guys lagi chat kamu tapi beneran deh. Itu emang di biru gitu. Jadi bilang pulang. Mm-hmm. Kamu nggak mau kemana? Hah? Dia mau kemana? Oh, dia nggak mau. Ada tower kan? Ya, udah tadi. Ada dua nggak sih? Satu. Acel nggak makan nasi kenyang. Mbak gue makan ini kayak kemarin yang tadi. Hah? Kayak yang tadi itu loh, mas putih apa? Itu enak banget. Mas putih itu terenak. Apa ya rasanya tuh bukan kentang doang gitu loh, halus loh. Bukan my job. And this is part angang-angang. Itu hampir kelok, men. Apa ya namanya? Paham ya? Iya, paham. Ini ada nanya. Ancur. Tadi dia susah kayak have a hard time. Udah deh. The way that Gucci looks on you. Gue mau ke toilet dulu deh. Lah. Blit. Bilah.
Kita benar-benar cuma mau habis satu setengah. Ayo makan, makan. Tapi jangan dibungkus. Males kalau bungkus begini. Apa? Mau tidak? Aku tak mau. Males kalau bungkus aku. Kayaknya kacang bakal lama banget deh. Kayaknya dia ini deh. Ini yang jalan di situ ya. Ini nggak setelah. Mira kamu ngapain? Coba ya. Oh ini balik dia. Balik. Sakit yuk. Banget sumpah kakiku. Banget cel, deket ya? Yeah. Deket sih. Depan, apa sih namanya? Bentar ya. Sebelum kami. Yang ini doang. Ih, aku kenyang banget kak. Aku gak lebih kenyang dari kita Neskat. Ternyata emang gak bisa ya nih. Ya kan? Kesel gak? Kesel banget. Oke buat roti dan selai. Karena kalau kenyangan tuh jadi bodoh deh. Jadi manusia harus lapar kalau kerja. Tawarnya masukin dong. Itu lagi? Enggak. Sayang satu ini masukin doang, lihat deh. Ngapa? Tapi kadang beda-beda sama orang. Iya. Kadang gak bisa lihat. Pokoknya aku di kanan. Di kalian kiri atau di tengah gitu. Oh my god. Jadi tadi kita hari ini ngapain aja nih? Ya sedang. Hari ini kita sibuk banget guys. Pertama kita ngapain? Pertama. Guys, kenapa? Cepet banget warnanya mah. Udah berapa kali Katin nonton TikTok ini? Masuk FYP ya. Komennya apa? Udah berapa komen? Udah berapa komen guys? 1400. Gila banyak banget. Komennya gini, asik bet asik. WD. Sama WK. FYP itu ke orang begini. Awam. Kayak kakak gak sih yang views sampai 1 yeah. juta itu? Hmm.
Tapi video kita yang nyanyi Fortune Cookie juga itu kan? Iya, yang di IG aku. Vibe banget nih. Sumpah Katin guys udah bikin yang bagus banget, literally aku kameramen nih. Literally bagus banget, tapi dia gak mau pose yang itu. Tolong paksa Katin. Mau terlalu seksi. Tolong komen semuanya, pos. Mau terlalu seksi. Oh ini terlalu seksi ya? Gue sih gak liatnya terlalu seksi. Soalnya udah biasa. Terus udah biasa apa ya? Lihat lo gitu kan, itu tidur banget berempat. Maksudnya kita kalau tidur itu kayak pakaiannya terbuka gitu loh, I mean. Iya. Asik banget, asik. Siapa yang bilang? Kenapa sih? Apa yang keluar dari mulut gue tuh sus? Lihat. Ada meaning, you know. Apa lihat apa? Tambah lagi. Maksudnya terus, tapi ketutupan terus, dikit. Terus Marsianya bilang Siko bagi dua. Guys, kalian lihat story Katin. Karena itu bahasa. Guys, lihat story TikTok Katin, itu Asyel yang suruh post. Cakep banget sih lu, Kat. Bete banget. Tapi yang komen masih ini ya, masih yang suka JKT, bukan orang awam. Biasanya tuh ada yang kayak, yang ini siapa iya, namanya? Yang megang kamera iya, siapa iya, namanya? Tapi yang ini masih yang kayak kami. Mungkin ada tapi kamu harus kayak bawa. Tuh gitu terus. Iya. Bokem masih satu, memang ini dua bokem. Iya nih, aku udah capek nih. Belum mati gimana? Kak, gantian itu sepuluh gak? Enggak. Kakak berapa persen? Aku 5. 74. Ih, cepet banget. Yang kupingnya 2 siapa namanya? Gajah, tulus. Keteng banget. Paling kami tuh. Oh, kaget banget dia ngupload iya. Itu tapi kami doang. Oh, cinta dia sama kami oh. Ternyata. Ternyata. Oh, ternyata selama ini dia masih ingat sama kami. Oh, Kak, Marasnya yang paling jarang. Mang iya, kamian. Iya. Paling sering Asyel ya. Dia tuh gak yang kayak ini loh, kalau kayak Katrin kan tiba-tiba dia bilang kangen kami gitu iya. Kalau Marsha tuh enggak gitu ya. Gengsi. Gitu. Atau kita pas waktu masih ini ya Kak, kayak kapan nih kami? Aku juga shock sih, aku langsung komen. Suka sama kami ternyata. Minat ternyata ya, dia beneran menganggap kita sahabat. Iya, kita ini cuma partner kerja ya. Bercanda ya guys, nama bercanda. Gue masih aja Katrina JKT48 di handphonenya. Emang kemarin gitu? Demi apa? Gila. Di handphone namanya Katrina iya. JKT48. Iya. Keter banget, gue aja Acel. Gue tadi marah. Saya ganti enggak? Gitu. Marah banget, beneran sumpah. Tadi. Saya ganti. Tadi banget. Dia mau ngirim foto. Keter banget sumpah. Dia ngatain gue Acel. Terus aku marah kayak, lu ganti sekarang enggak? Gue ini ya. Berarti dia nganggep gue panas kerja. Nganggep gue sahabat. Coba deket ya sama dia, diem kemana? Enggak, gue panas. Kain gue itu. Apa? Tante Bibi panas kerja. Mama Lisa? Cipsi. Kalian tau Cipsi enggak? Bisa di inbox ya? Hai. Halo, Kak Lisa.
Kita lagi siapa? Apa? Ada kami siapa? Ada kakak. Ada kami siapa? Kat ini bacon. Babi sih. Bacon lah. Bacon beef maksudnya. Aku awalnya ngiranya ini, si Ariel. Aku nggak tahu siapa tadi. Muka itu aku. But you broke me first. Kemudian beli minum, Cok. Iya, Cok. Kita makan, minum juga, beli minum. Eh. Iya, iya. Ya, tau. Jangan ya. Aku mati nih, Cok. Kamu udah PM? Udah. Tadi emang mana, guys? Ini maksudnya apa nih tangan gue di sini, Kat? Lihat tangan gue. Mana-mana? Ini ini tangan aku di sini. Oke. Ini. Pandai. Diam, diam. Sikok bagi dua. Sikok bagi dua. Kamu udah minta jemput? Ciao. Udah. Ntar itu lu nyampe, bapak lu nyampe. Oh, bareng kamu ya, Kak? Gue ngapain? Kamu ngapain? Mau pulang. Oh. Kan kita nungguin dia dulu. Dia sangat tidak sabar main game. Iya. Emang kamu main game tuh emang dari jam 7? Dari malam sampai kita bisa subuh gitu. Karena lagi sekolah jadi enggak bisa sampai subuh mainnya. Asik. Jadi mainnya udah sampai jam 12 gitu. Jadi nice. Jam 7. Jam 8, 9, 10, 11, 12. 5 jam tuh. Emang kamu offline? Kamu main kan? Teman-teman aku. Teman-teman kamu offline. Online. Ih, sekolah. Sekolah lagi harus ada 10 ya? Seru SMA. Sekolah, Kak. Kak Kiti aja sekolah. Ya kenapa sih orang beda-beda? Emang Kak Kiti enggak homeschooling? Kak Kiti ini, weh. Oh. Sekolahnya stick banget. Kenapa dia enggak homeschooling? Tapi seru ya. Hidup dia pasti enggak. Tapi emang aku bayarin homeschooling dia. Eh, gue kira ini gue. Dia juga mau. Lihat dari jauh. Dikit. Rambutnya dong nih. Lagu apa tuh, Bang? Oh, gue. Ih, pintar. Gue pikir tadi lagi, ini. Lagi-lagi tebak lagu. Abang, ini lagu. Ini siapa nih kuku biru nih yang paling mencolok nih? Asyik. Ya, benar. Ini bawa apa tuh? Ini bawa apa? Overture, overture. Apa lagunya tebak? Yang Rotation. Salam. Apa, Kak? Kiyoshi. Apa? Katyusha. Katyusha. Lah, emang iya? Iya. Oh, ini Bandung ya? Ini apa? Yang loncat apa yang loncat? Makin busuk. Iya, pasti Katyusha berarti. Ini apa? Ini apa nih? Stage. Ini apa, Kak? Ini. Oh, gue. Oh, gue. Ini apa? Capsule. Ini apa? Pesawat 365. Pesawat terbang. Ini apa? Ebirote. Pinter deh, Katrin memes ya. Espa, pintarnya. Eh, sumpah, ini siapa yang pilih foto? Ini siapa yang pilih foto? Lihat. Emang hobi gitu mereka enggak ngelihat. Ini juga nih. Yang penting ini. Foto itu, woy. Foto book. Foto. Cantik banget, Lin. Ih, mana Rina? Kenapa? Emang itu sengaja? Sengaja lah. Ini lucu banget deh, coba lihat deh. Alin liatin postingan dia deh. Pasti ada aja. Guys, maksudnya bukan Kat yang photobook itu. Kasih tahu klarifikasi yang photobook kenapa? Jangan sih. Yang photobook? Yang mana? Jadi itu memang kita lagi lihat photobook. Iya. Gitu. Jadi kita lagi lihat photobook Katrin. Terus pas dilihat baju latihan Katrin di Solo ya? Baju latihan Katrin di Solo tuh sama persis kayak baju latihan dia kemarin. Jadi kayak aku pas lagi lihat tuh kayak
Lah? Kan sama, lucu banget. Lucu banget semua. Lawak ya? Panas. Kalau semakin panas, bisa digigit. Kok gue gak mau digigit tapi ya? Nih, lu mau lihat gue foto lu gigit gue? Sabar. Serem banget. Ah, hidung gue sakit. Gak mau dia digigit. Aku mau digigit loh, gak gigit ya tangan aku. Ya masa janjian mau digigit orang lu? Mau dia. Aku nahan. Ih, kayak geli. Ya kan? Saya geli ya kan? Satu badan kayak dia kan? Ini di sini aja. Bis. Ibu kan jadi ini ya kan? Diam. Dia yang minta. Aku sempat orang, tapi aku mau digigit. Hati. Ih. Aku pernah gigit siapa ya? Hampir mata. Masya. Enggak, Kak Kristi kayaknya. Marah gemes ya? Banget. Enggak marah. Tapi dia kayak sakit gitu. Saya gemes. Gue gak suka gigit orang, tapi gue gak digigit. Ih. Ugly. Kayaknya digigit aja doang kayak gue. Hampir. Banget. Sendiri ku berharap memberi kasih. Walau tak diwali apa? Memberi kasih walau tak kembali. Kembali. Gak pernah lipalah memberi kasih walau tak membeli. Pernah bilang gitu siapa? Lu, gua ngomongnya memberi kasih walau tak membeli. Itu les dong. Lupain gue jauh-jauh muter ke situ. Jalan jauh gimana? Gak terjadi, gak sadar. Why don't you say so? Eh, enak banget. Ini hampir gue bilang. Ih, gemes banget di chat sama IG. Bali, iya sih kita lagi di Bali ini sekarang. Egg full. Nih. Kocak. Ih, kakak casing baru. Ini enak. Iya, baru guys casingnya. Itu udah dari mana? Kayak sepatu lagi, biasanya kita kalau mau ngomong. Eh? Kayak Xiaomi aku udah dua. Beli ini sih. Kamu kenapa beli ini? Kamu sih? Gara-gara kolektor karena dia mirip orang. Ini aku tanya. Atin, tangan kamu kenapa? Kenapa tangan? Kemarin ini menyelamatkan handphone aku dari jatuh dari trap. Yang kemarin apa namanya? Aice. Aice. Ini kayak mau jatuh banget ke bawah ke dari apa lagi tidur kan, lagi tidur. Oh iya. Iya. Bawah ini kan ada tangga mau keluar. Iya. Kayak jatuh masuk ke atas. Iya, makanya gitu. Enggak usah jatuhnya ke apa? Enggak. Lagi jalan kan tangga kan tinggi kan. Jadi oh, enggak kan dia tidur. Iya, aku tidur. Jadi refleks tahu kalau dia mau jatuh pasti. Ya enggak mati gini. Enggak akan main handphone gini. Kayak kau tahu enggak sih tidur enggak nyenyak di mobil tuh kayak. Iya, iya. Eh, kemarin yang pulang dari Bandung aku tidur sama Kak Cika gitu. Ih, cepet banget mau mobilnya. Cepet banget ngebut kemarin ya, dari Bandung. Ya, berapa lama kan ke Bandung? 4 jam. Enggak, 3 jam ya, 3 jam. Enggak tahu, enggak sampai 3 jam, 2 jam lah. Dari 2 setengah jam. Terus apalagi di depan calon kan di depan banget kan. Kalau tabrak tuh kayak bakal langsung keluar gitu loh dari mobil. Sumpah.
kan aku kan ke juga ke Bandung kan. Oh, depan banget samping supir. Oh, kayak gue pas ke puncak ya. Masalahnya tuh mobilnya kan agak tua dikit ya. Kita naik gunung. Oh iya, kita mainin graffiti itu loh. Graffiti itu di gunung. Sumpah, gue udah berhati-hati loh. Sumpah, gue udah kayak tau. Yo, aku juga kepikiran-kepikiran juga kayak. Gak bosan kah di situ dari siang? Udah pindah tempat. Itu bahkan udah kegiatan, guys. Iya, kita udah selesai kegiatan. Oh. Aku tadi juga mikir itu. Aku juga mikir itu tadi. Kayak gue tahu deh. Tahu. Kalau dulu kan kita ini. Achel, I love you. Liatin banget. Gak sih. Liat banget deh. Dior. Lu biar lu malu. Marsha mana Shell? Marsha ada kegiatan. Tadi kita juga habis kegiatan sih sebenarnya. Kamu dijemputnya sama siapa? Tate. Abi. Bokap gua tuh jangan. Pulang kerja, apa sih namanya? Jam pulang kerja gitu loh ke sini. Abi atau Mami? Enggak, mamaku lagi sakit. Gak nginep bareng. Sakit ini? Enggak. Sakit, masuk angin. Mungkin dong, saya mau kemarin aku sakit. Tau gak, semalam kita kan nyampe rumah jam 2 kurang kan? Itu gue masih sempetnya ngetapin nyokap gue lagi sakit. Emang ke rumah itu kalau nyokap aku ya? Gue kok gak nyampe rumah jam 2 kurang sih, Cang? Ya udah deh. Rumahnya jauh. Kok rumahnya beda ya? Itu aja tadi dia ke itu 1 jam. Nah, Indah 15 menit. Oh, 30 menit. Nangis banget baca komen. Emang kenapa? Komennya. Apa itu? Komennya ray trading. Oh. Asik sih lebih kasih. Aku juga baca itu. Dan tadi berantem mulu. Siapa yang berantem? Gila nih. Kita emang ngomongnya enggak sih? Berantem apa lagi sih? Orang kita udah bikin mood. Kita udah kenyang apa sih? Kenyang bodoh gitu kan enggak sih? Jalil ya, Jalil. Gue kenyang banget. Dari slide. Kan kita ngambil pilihan banyak banget ya. Kayak kita belum sempet mulai makan aja tuh. Aku udah ngambil 2 piring. Rumah kita semua. Ah, ini apa maksudnya 3 piring? Udah ngambil kue, bawain gitu. Iya. Terus yang paling kita suka adalah ada mesin model. Udah ngambil banyak-banyak. Kalian pernah makan ini gak sih? Kayak daging yang ditusuk. Toasted beef. Bukan ditusuk, itu ala apa ya? Ala toasted beef. Terus beef. Itu ala negara apa? Gitu? Ini Brazil ya. Ditusuk terus dipotong gitu, itu enak banget. Terus kita apa? Ambil tom yum juga. Tapi dagingnya gak matang. Tadi itu mas-masnya juga baik banget, dia apa nggak suka yang dia ngefotoin kita baik banget. Terus dia milih-milih kayak inggrisnya sebelah sini aja. Iya. Kak cahayanya agak cahayanya backlight gitu. Dia baik banget sumpah. Aku aja tuh makan tadi 3 piring guys, jadi kenyang banget. Gue berapa ya 3 piring? Kaida sama Marsha baru mulai makan ini. Udah ngambil cake. Aku nggak makan yang ya itu lah yang banyak yang banyak diambil apa sih pasta? Cake. Pasta. Oh, pasta iya pasta. Tapi Marni suka. Marni, aku juga suka yang itu. Iya, ada rasa. Enak loh. Enggak ada rasa, Kak. Enggak ada rasa. Kan yang lainnya ada. Tapi aku suka sih yang itu yang pasta. Oh iya. Yang itu sih juara satu. Potetonya enak banget, sumpah demi Allah. Juara satu. Aku kurang suka mashed potato. Aku enggak suka mashed potato. Dimanapun itu. Oh, emang enggak bisa. Bisa-bisa enggak suka mashed potato. Tapi suka kentang. Suka tapi biasa aja. Mashed potato kan kentang yang punya. Ih, tambah jijik gue bayangin ya. Ya kan mashed potato tuh kentang yang selain itu. Yang ini. Iya. Apa ya?
suka main enggak? Main. Bokem enggak traktir kita. Iya, bokem. Pesan aja pesan. Pesan aja pesan kita aja kalau pesan minum. Bahkan minumannya enggak kepesan. Kalau perkedel doyan, karena perkedel masih ada seasoning lainnya. Seasoning. Kerja di sini. Boleh kan lo? Aku juga sih. Jici, ngechat Jici. Kenapa sih gak ada tulisannya? Kenapa nutup pintu? Bisa gak sih lihat dulu? Coba. Privacy. Gak apa-apa sih. Oh, jadi dia cuma bisa dilihat kalau... Iya, emang kakak gak gitu? Aku bikin kayak gitu. Lu jangan aku. Jangan aku. Ini. Indah, kamu ceritain apa yang terjadi. Guys, mana? Mereka belum datang. Tuh ada komen. Jadi tadi kuotanya Atin ternyata habis. Tapi memang tadi sinyalnya tuh jelek banget di bawah. Karena kita di bawah. Karena kita di mallnya itu di bawah. Terus so yeah. Tapi pas tadi aku kayak kita coba kayak oh ya udah kita pas di mobil aja. Terus kayak terus di mobil lihat ternyata kuotanya habis. Kuotanya enggak bisa. Tetap enggak bisa. Kuotanya habis ternyata. Ya, seperti itu. Jadi kalian ini enggak? Kalian ngapain? Gabut ya? Tadi aku udah di mobil. Terus masker aku hilang, jadi aku pinjam masker Ascel. Aku baca podium ya, guys. Okay. Nomor 1 ada Kadipta, terima kasih for the Tokyo Tower. Wih, Monas ya bang. Tuh, nge-crash lagi. Hari apa berarti itu? Nge-crash lagi. Tadi tuh showroomnya bener-bener keluar, kayak keluar dari aplikasi. Bang, aku lagi baca podium, woy. Nggak ngomong sekarang. Oke, nomor nomor 1 ada Kadipta. Ini keren sekali tower Kadipta. Nomor 2 ada Kadanar. Thank you Kadanar. Nomor 3 ada Kak Odi. Lama-lama ini aku ganti aplikasi sumpah dah. Udah jalan nge live di IG aja apa ya? Iya. Wah, dia nge-force close lagi. Kalau misalnya aku ngomong terus tiba-tiba dia hilang lagi, kalian jangan kaget, ntar aku live di aplikasi berbeda, awas aja showroom gila. Di situ ada nomor 3 ada Kak Wadi, nomor 4 ada Kak Andre Hermansyah, nomor 5 ada Kak Dak Dik Duk Den, nomor 6 ada Kak Chicken Nugget, sorry nggak bisa ke STS, nomor 7 ada Moto Sang, hai Moto Sang, nomor 8 ada Kak Seven Adri, nomor 9 ada Kak Anhar HBD Atin, terima kasih. Nomor 10 ada Kak Fieri Antares, nomor 11 ada Kak Indah SFR Keren, nomor 12 ada Kak Jimmy Keren Slebeo, nomor 13 ada Kak Panciwanas. Ya yeah. Udah sih itu aja, aku banyak keselnya kayaknya. Tapi yaudah, makasih banyak ya, dadah. Dadah. Terima kasih showroomnya guys. Terima kasih untuk birthday apa ya yang sangat mengesankan. Karena kayak kalian antisipasinya ada banyak banget ke birthday aku gitu-gitu kan. Terus kayak apa lagi ya? Terima kasih Kak Dipta Tower ya sekali lagi. Dadah semuanya. Dadah, doain aku cepat sembuh ya.